Harun ini mengalami cedera bahu yang diakibatkan bulu tangkis ya? Voli, Pak. Oh, voli. Katanya bulu tangkis tadi. Voli, Pak. Oh, saya salah dengar. Ternyata voli. Oh, ini. Aduh. Hah? Nyetrum, Pak. Nyetrum. Nyetrum, nyetrum, ya. Sekarang udah gak ada. Oh, gak ada. 2 tahun. Berapa itu? 4 menit. Udah kemana-mana. Tapi... Udah kemana-mana ini? Udah 6 atau 7. Pijitnya beda? Beda ini, Pak. Sakit. Sakit tapi hilang. Hilang sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Masah Keluarga. Kali ini MCO dapat pasien dari mana Pangandaran. Tadi? Pangandaran. Dengan Mas siapa? Mas Harun. Siapa? Harun. Arul. Harun. 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 Ya, Mas Harun ini mengalami cedera bahu yang diakibatkan bulu tangkis ya? Voli, Pak. Oh, voli. Katanya bulu tangkis tadi. Voli, Pak. Oh, saya salah dengar. Ternyata voli. Voli bukan poli. Voli. Voli. Nah, bukan poli. Voli. Iya. Ah, iya. Poli. Voli. V, V. Voli ya, bukan poli. Apalagi ini Mas Harun ini sudah mengalami cedera bahu sudah berapa tahun? 2 tahun. 2 tahunan ya. Oke. Sekarang ya, apa yang dirasakan sakitnya ini? Ya, pada saat kaki lurus ke atas ini, Pak. Sakit ya? Iya. Sakitnya sini sampai ya, oh sampai sini. Oh. Ini sakit ya terasa ya? Oke. Okay. Kayak bunyi kertek-kertek. Oh, kalau bunyi enggak apa-apa. Sakit enggak nih? Halo. Ini beda ya. Ini? Sakit ini. Sakit ini? Halo. Apa? Sakit. Sakit kok sama? Sakit. Oh, ini. Aduh. Beda. Beda. Beda ya. Hmm. Apalagi nih ya. Oh. Sakit ini? Hmm? Kalau enggak sakit enggak sini toh? Iya. Aman ya. Coba seru, tegap. Ah. Pangandaran itu Jawa Barat ya? Tasik. Beda. Beda, Pak. Pantai Selatan. Oh, kamu Pangandaran ke utara. Cilacap. Oh, Cilacap. Jadi seberangan. Jadi kenal Gibet toh? Kamu ke Gibet tahu toh? Tahu, Pak. Ya? Tahu dari ya. Tasik. Dari Tasik kan? Ya. Alum di sini dia. Baduel. 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 Tahu ya? Baduel apa Baduel? Kurang tahu, Pak. Itu loh yang juga itu dari Cilacap itu. Tahu toh kamu? Tegap. Ah, ini ya. Ini namanya over. Overuse, dipaksakan, ya kan? Tarkam apa kamu? Enggak, Pak, cuma hobi doang. Oh, hobi doang. Hobi doang enggak sampai seperti ini ya. Sakit ini? Sakit ini? Kayaknya trum, Pak. Ini trum ya. Ini sudah beda ya. Sakit gak nih? Coba cek lagi. Beda, Pak. Enteng. Enteng. Udah beda. Tadi ada yang ganjel. Oh, ada yang ganjel. Oh. Sekarang udah enggak ada. Oh, enggak ada. 2 tahun. Berapa itu? 4 menit. Halo, Pak. Hah?
Nyetrum pak? Nyetrum, nyetrum ya. Sakit pak? Sakit. Nyetrum. Nih, sakit ini ya? Halo. Halo. Oh, dah lu. Wis senyum itu, wis senyum. Wis tenang ya? Enak apa ya? Hah? Coba cek. Sakit? Enggak, Pak. Ini? Enggak. Weh? Enggak. Tadi lo sakit, Pak. Ya. Ini lagi, nih. Saya balik-balik enggak? Nih, lihat nih. Enggak, Pak. Enggak. Beda. Enteng, Pak. Tadi kayak ada yang ngeganjel sini, Pak. Oh, ganjel, ya. Sekarang enggak ada. Kayak hilang. Udah hilang. Ya masih kerasa di sini. Terasa apa? Kerasa. Pijitannya? Enggak, ada yang ganjel sedikit. Bekas pijitan atau beda? Beda sih, cuman kayak sedikit. Sakitnya sama. Sama seperti tadi. Enggak beda, Pak, beda. Udah beda toh? Oh iya. Ini tadi kan sakit sekali. Apalagi ini tadi. Enggak ada. Ini? Enggak sakit, enggak sakit. Ya sudah selesai, Mas. Tapi bisa masih bisa. Oh, bisa, enggak apa-apa. Ini capekan aja, terlalu over. Tiap hari ya volinya? Kalau dulu enggak, dulu mah iya, dulu tiap hari. Cuman kalau pas lagi cedera seminggu sekali, seminggu sekali ya, kadang sebulan sekali. Diajak temen, ayo enggak sakit gitu ya. Udah kemana-mana tapi. Udah kemana-mana ini? Udah 6 atau 7. Pijitnya beda. Beda ini, Pak. Sakit. Sakit tapi hilang. Hilang sakit. Ya kalau enggak sakit enggak kesini toh. Iya, Pak. Iya. Ya ini Mas Harun ini mengalami cedera bahu yang diakibatkan karena hobi voli, tiap hari voli ya. Inilah yang terjadi namanya overuse. Ya, overuse itu apa? Penggunaan yang berlebih. Ya, seharusnya itu ada saat istirahat. Jadi beban sama kapasitas lebih besar bebannya. Jadi kapasitasnya ini seminggu cuma 3 kali. Ini diajak sampai 5 sampai 6 kali. Terjadilah cedera. Kadang sampai malam. Sampai malam lah itu apalagi. Ya sekarang sampai jam 12. Lah iya. Jangan dia ya, itu. Jangan diulangi lagi kalau enggak pengen cedera lagi. Ini cukup cuma ini. Kalau sudah lutut. Ah, sudah selesai nanti seperti gebel itu kan aduh, dia sudah enggak bisa 100%. Itu. Hah? ACL. Gebel itu ACL. Nanti kita ke reposisi. Sakitnya ngilu gitu, Pak. Iya. Kalau sakitnya ngilu. Tekap. Es. Aduh, ya. Bertahun-tahun, Pak. Bertahun-tahun ya. Sudah 7 kali orang pijit ya. Enggak ada ngefek. Enggak ada efeknya. Malah yang ada tambah sakit. Tambah sakit. Iya. Ya. Kadang tambah sakit, kadang hilang cuman nanti ada lagi. Iya. Tapi ini beda ya. Ini beda, Pak. Langsung hilang. Langsung hilang. Sakitnya langsung hilang. Alhamdulillah. Yang ngeganjel di sini nih udah enggak ada. Wah, langsung besok blang. Jadi jangan diulangi lagi ya. Ini nanti jangan langsung di over. Apa? Dilatih dulu.
karena ini selama 2 tahun itu kan mengalami penurunan kapasitas otot, fungsi otot. Jadi harus latihan dulu. Penguatan dulu, pelan-pelan dulu, nanti meningkat gitu. Contohnya apa itu, Pak? Ya penguatan, contohnya tidak boleh seminggu 5 kali ya itu. Stressing dulu, pemanasan wajib. Ya pemanasan itu dicontohi teman-temannya, saya sudah cedera harus pemanasan. Apa fungsi dari pemanasan? Menyiapkan otot, menyiapkan sendi, menyiapkan mental. Otot, sendi, mental siap, kita akan terhindar namanya cedera. Itu. Tapi kalau sudah siap cedera itu nasib. Nasib cedera. Nah itu ya. Jadi habis ini latihan penguatan. Ya latihan penguatan supaya ototnya meningkat. Jangan masih lemah dibuat main lagi. Kena lagi percuma jauh-jauh dari sini. Kena lagi. Nanti diwujud Pak Arif malah sakit lagi ya karena tadi belum siap dipakai lagi. Jadi gitu. Harus penguatan dulu. Ya penguatan dulu yang statis ya. Yang statis. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Komen-komen. Mantap Pak Arif. Gitu aja. Udah gitu aja.